Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan, para guru dan seluruh anggota MS Jalan 6 Pengasinan, khususnya Ketua Umum Bapak Haji Agus Salim beserta keluarga besar beliau. Yang saya hormati penceramah kita, pemberi tausiah kita, Bapak Kiai Haji Ma'mun Murad. Amin. Kalau nyebutnya Kiai Dawan agak enak. Itu ada hajinya kan. Camat Sawangan dan seluruh lurah sekecamatan Sawangan, Pak Sekcam, Pak Anwar, dan ada tadi saya lihat ada lurah Pondok Petir, tapi orang Sawangan. Yang saya hormati Babinsa, Bapak Bagus, dan Babin Kamtibmas, Bapak Taslim, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Ke Blok S ikut lomba senam. Mpok Fatimah sang juaranya. Bersama MS Jalan 6, insya Allah Depok akan jadi juaranya. Jawa Barat punya visi Jabar juara lahir batin. Juara lahir batin kalau di Depok diterjemahkannya unggul, nyaman, religius. Hidup ini akan nyaman kalau kita punya percaya diri. Kita punya percaya diri kalau kita punya paling tidak dasar-dasar bela diri. Benar. Kalau kita jalan di kebun, ya malam hari, jam 12 sendirian. Kalau kita nggak punya bekal, bela diri, bawahnya iseng baik. Benar Ustaz? Ya, minimal kita dipatok ulat. Kalau patok ulat kan, kalau kita punya jurus, nangkis, patokan ulat kan, ada juga kan dulu ya. Jurus namanya jurus nangkis, patok ulat. Ada barangkali. Paling tidak kita bisa meloncat, bisa lompat. Nah, dengan kenyamanan dan keamanan ini, MS Jalan 6 Pengasinan yang merupakan yang mempunyai akar sejarah yang begitu lama, yang begitu dalam, bahkan bisa dibilang MS Jalan 6 Pengasinan ini sebenarnya salah satu potensi cagar budaya. Cuman permasalahannya tadi ada wartawan dari Seprang katanya, dari Lintas Banten apa namanya, tunanya sama saya, MS Jalan 6 ini bisa nggak dijadiin sebagai pusat cagar budaya? Saya bilang dari sisi potensi ada, tapi permasalahannya aturan perundangannya yang kadang-kadang kurang mendukung. Misalnya begini, kalau suatu tempat kayak Setu Babakan, itu kan dulu punya pribadi-pribadi, sekarang dijadikan sebagai cagar budaya Betawi di Jakarta Selatan, maksud Jakarta Selatan ya. Nah itu aturan perundangannya tidak boleh dimiliki pribadi ataupun tidak boleh dimiliki oleh lembaga pribadi seperti yayasan. Tapi asetnya harus diserahkan kepada pemerintah atau dibeli sama pemerintah. Kalau Pak Agus Salim mau tanah ini semua kita beli, kita jadikan cagar budaya, ya rumahnya mah tetap, cuman asetnya aset pemerintah kalau dibeli. Nah ini bisa kita jadikan sebagai cagar budaya. Kemarin salah satunya ada Sanggar Seni Tari, dia minta dimediasi sama saya Pak Agus Salim. MS Jalan 6
mereka minta sejarahnya seperti apa. Terus dari sejarah ini dia mau memperkenalkan kepada dunia, sebab sanggal ini sudah mendunia, sudah bermain berbagai tarian-tarian inovasi Depok di Yunani, bahkan di, kalau di Brunei, Singapura itu sering. Sekarang mereka sudah persiapan sedang berangkat ke Meksiko. Orang Depok, ya, orang Depok menginovasi kreasi sebuah tarian budaya Depok, ya, di Meksiko. Nah, katanya bisa nggak NS Darat 6 dengan ceritanya bagaimana nanti dibuat memperkenalkannya dengan cara tarian. Tarian nanti bisa saya pertemukan dengan Pak Agus Salim untuk bisa dikenal oleh dunia bahwa Depok punya akar sejarah tentang sanggar bela diri yang namanya MS Jalan 6 Pengasinan. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan. Kalau sekarang paling tidak kita hanya bisa memberikan bantuan-bantuan hibah dan sebagainya. Kalau memang berbadan hukum yayasan. Ini yang kemarin saya tanyakan, kalau yang sudah selesai saya tantang tanggal 10 Juli proposalnya sudah masuk ke pemerintah. Kita bisa kasih anggaran 2024. Anggaran perubahan tahun ini. Ya, tapi tanggal 10 terakhir Pak Besar. Bikin proposal minta titip sama Pak Anwar bisa. Sehari selesai dari bikin proposal. Jangan banyak-banyak kalau bikin proposal. Ya, nggak usah ceritain pengasinan ataupun NS Jalan 6 gini-gini, nggak usah diceritain. Ya, lembaran pertama permohonan, lembaran kedua RAB, udah jelas. Itu yang dibaca wali kota RAB doang. Yang lain kalau dikenal nggak dibaca. Kagak ada waktu membacanya. Ya, jadi itu. Nah, mudah-mudahan saya sangat bangga dan terima kasih diundang ke tempat ini. Sekaligus saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kata Ustaz Kiai Ma'mun Murad, terjemahannya mohon maaf lahir batin. Kira-kira begitu, ya. Sebab orang Arab enggak ngerti halal bihalal, halal bilhalal. Kemarin ada yang nanya Pak Kiai, yang benar halal bihalal atau halal bilhalal? Saya bilang dua-duanya benar. Ya, sebab orang Arab nggak paham kita bilang halal bihalal, nggak ngerti dia. Ya, ini sudah saya coba ahli bahasa Arab dari Timur Tengah, ngerti nggak halal bihalal? Dia bilang kagak ngerti. Ya memang halal bihalal bahasa Arab Indonesia, saya bilang. Jadi kagak ngerti orang Arab. Makanya boleh halal bihalal atau halal bilhalal, terserah. Ya lagu-lagunya dah pakai. Ya silakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pimpinan, termasuk guru-guru dan para peserta anggota dari NS Jalan 6. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang dari apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan dari tahun-tahun yang lalu dan kita berlatih untuk kita bisa meningkatkan diri kita di bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk bulan Syawal, mudah-mudahan hari esok kita lebih baik dari hari kemarin kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita?